Sebagai besar produk-produk kami, dan dia akan mempresentasikan general overview tentang tentang Avantis dan CQ dan juga produk-produk jalan, Pak, dan produk dalam ini. Bagaimana sih cara, misal teman-teman di sini yang masih di rental nantinya akan di-hire oleh band-band ternama sebagai sound engineer bawahan untuk menjaga karakter? Yang penting percaya diri, aku makanya pede aja. Dan nanti kepedean itu juga akan kebentuk dengan kita sendiri. Contohnya di Dewa itu bikin signature sound kayak begitu itu perlu waktu yang lama, perlu aku untuk tetap konsisten. Aku bikinnya begini ya, begini, seperti ini. Terima kasih. Terus harapannya apa sama acara ini? Harapannya bisa lebih sering lagi, jadi banyak engineer-engineer baru yang bisa lebih bagus lagi untuk Sony Indonesia. Menurut saya perbanyak lagi acara-acara seperti ini untuk
mengedukasi engineer ataupun orang-orang yang bekerja di dunia audio dan juga di studio. Oke, menurut Masnya? Kalau menurut saya sangat membantu lagi, apalagi buat saya yang lagi kerja di home recording ya. Jadi dengan alat-alat yang ada ini, acara-acara kayak gini harus sering diadakan lah, menambah pengetahuan yang banyak. Gaul. Keren, mantap. Mantap. Ini bagus. Ya, soundman lebih mengenal produk yang baru ini. Ya, sering diadakan biar para soundman, pemerhati sound, pelaku sound lebih mengenal, lebih mengerti tentang Alhead, RCF, dan grupnya. DJ Ming Bro Show Malam.